بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua. Wabil khusus untuk keluarga besar Al Kafi Abah Rafi Cirebon, dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah rezeki. Berkah usahanya, berkah kehidupannya, berkah seluruh keluarganya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah, dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan fitnah dunia wal akhirah doa doa kita diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin saudara dan sahabatku seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد Wa ala ali sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Di video kali ini Izinkan saya untuk membagikan pengetahuan kalimat yang ada dalam bait Jal Jalut Sugro dan Jal Jalut Kubro dalam kitab Mamba'u Usulil Hikmah karya wali kutub Syekh Al Imam Abdul Abbas Ahmad Al Buni radhiyallahu di dalam Jal Jalut Sugro bait ke-14 dan di dalam Jal Jalut Kubro bait ke 290 yang bunyinya bisom som somin mihrosin bi harfin mutol samin bi mihrosin bi ahmadat artinya kurang lebih seperti ini bisom som somin dengan som som mihrosh Som som artinya al bari'u. Allah maha menciptakan makhluk tanpa meniru atau mengadakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Mihraj artinya as-sabit yang tetap. Biharfin mutol samin dengan huruf tholasim, yaitu huruf yang mempunyai energi gaib atas izin Allah bihmiroshin tom-tomin dengan mihrosh tom-tom tom-tom ini artinya al-kawiyu al-matin Allah maha kuat Allah maha kokoh naru ahmadat artinya dengan itu segala api padam kalau kita jadikan satu lengkap arti maknanya seperti ini dengan som-som dan huruf tolasim. dengan Mikhrosh tom-tom dengan itu segala api padam itulah makna di dalam bait jal-jalut ini agar kita bisa paham bahwa apa yang kita baca atau amalkan adalah asma-asma Allah yang Agung tapi menggunakan bahasa suryani, kita menggunakan sarana asma Allah dengan bahasa Suryani ini agar segala api padam. Di sini, namanya api itu hubungannya dengan amaro', atau nafsu amaro', atau hawa nafsu, atau angkara murka, di dalam tubuh kita agar kita menjadi tawadhu', berendah diri, tidak sombong, dan angkuh. Di sini juga. Diibaratkan api adalah suatu masalah yang berat, yang sekarang ini sedang menimpa kita, baik itu masalah pribadi, atau masalah keluarga, atau masalah dengan orang lain. Namanya juga masalah, itu banyak punya hutang, itu juga masalah. Istri atau suami pergi dari rumah, itu juga masalah. Suami selingkuh itu juga masalah. Usaha hancur itu juga masalah. Tidak punya uang itu juga masalah, agar semua itu padam. Bisa diselesaikan dengan baik, maka amalkan asma jal-jalut ini. Insya Allah, semua beres. Selesai masalahnya, dan ada jalan keluarnya yang terbaik dijelaskan dalam kitab Man usulil Hikmah tentang bait Jal Jalut ini yang ada di halaman 130. Yaitu barang siapa yang mengamalkan bait tersebut setiap hari secara rutin sebanyak 62 kali tidak kurang tidak lebih harus pas membacanya. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru maka ia akan memperoleh kekayaan dan kebahagiaan. Dan barang siapa membaca bait jaljalu tersebut di air putih, lalu memberikannya kepada orang yang tertimpa penyakit atau terkena sengatan hewan untuk diminum, maka dia akan sembuh. Biiznillah wallahu alam bisawab. Untuk orang sakit, dibacakan saja di air putih sebanyak 62 kali. Lalu tiupkan di airnya dengan memohon kesembuhan kepada Allah dari segala penyakit lahir dan batin. Lalu minumkan kepada orang sakit tersebut. Insya Allah sembuh. Saudaraku dan sahabatku dimanapun berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah meridhoi. Dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apabila ada kata-kata, ucapan, tata bahasa, atau cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku, sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, masih banyak kekurangannya yang maha sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa ashadu an la ilaha Il'angta anta, wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina. nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh